واحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kiranya Anda sekalian, kita semua Nantiasa masih Allah curahkan rahmatnya kepada kita Masih Allah mudahkan untuk kita Melakukan segala amal kebaikan Untuk mengumpulkan pundi-pundi Amal yang kiranya kita butuhkan nantinya di akhirat dan semoga kiranya kita senantiasa bisa terus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah melalui baik itu lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat taibah, di antaranya "alhamdulillah", kalimat yang kita ucapkan bukan hanya di ketika kita senang, ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita gembira. Tapi juga kalimat yang kita ucapkan ketika kita ditimpa musibah. Ketika hilang dari kita sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, kita sukai. Tetap kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala kuliha. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Sejenak kita bertapakur, menambah keimanan kita kepada Allah yang dengannya kita berharap iman yang kiranya sebaik-baiknya bekal yang kita miliki karena iman tersebut membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan ketahuilah yang kali ini mau kita bahas dia adalah amalan atau setidaknya di sini dirinci ada dua amalan yang kiranya membuat seseorang atau membuat banyak manusia masuk ke dalam surga. Ya tentu kita semua ingin tahu apa sih amalan tersebut yang dia ternyata membuat banyak manusia bisa masuk ke dalam surga. Yang mudah-mudahan kalau kita punya amalan tersebut punya eh, sifat tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang suila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nas al jannah faqal taqwallah wa khuluqul hasan Rasulullah katakan, Rasulullah pernah ditanya ya tentang apa yang kiranya membuat banyak manusia masuk ke dalam surga. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian wa husnul dan memiliki akhlak yang baik. Nah, artinya apa? Dua modal ini. Dan ini boleh dikatakan adalah inti dari hablum minallah wa hablum minal Sebagaimana dalam hadis lainnya Rasulullah juga mengatakan kalimat yang hampir senada. Ittaqillah haitsu takwalah kamu dimanapun kau berada. Yang artinya ini adalah Hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki, menjaga hubungan tersebut. Yang itu menjadi sesuatu menambah ketakwaan kita kepada Allah. Wa'ad sayyi'ah hasanatu tamhuha. Dan hendaknya engkau Menghapuskan keburukanmu atau dosa-dosamu, Hasan, dengan perbuatan-perbuatan baik, artinya apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita berharap bahwasanya perbuatan baik tersebut bisa kiranya menghapuskan dosa yang kita lakukan. Engkau melakukan perbuatan buruk. Contohlah engkau berdusta atau engkau menyakiti seseorang. Maka engkau bisa menghapuskannya. Di antaranya adalah apa? Bersodakoh. Menolong orang. Memperbaiki hubungan. Menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Yang itu adalah bagian-bagian dari perbuatan baik. Yang kiranya berharap. Agar bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian di situ dikatakan juga nas bihulukin bihulukin Hasan dan tidaklah engkau mempergauli atau bermuamalah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik dengan akhlak yang baik hablum nas maka dua perkara ini yang kiranya Penting untuk kita perhatikan dua perkara ini yang dikatakan oleh Rasulullah, yang membuat banyak orang masuk ke dalam surga ketika dia bisa menjaga dua hal ini, yaitu: "Abdullah takwa Allah", dan yang kedua, "Usmanul Kholuk, ahlak yang baik, dia jaga hubungannya dengan Allah." Dan dia jaga hubungannya dengan manusia. Hubungan dengan Allah. Allah maha pengampun. Innallaha la kabihi, wa ketika kita melakukan dosa. Ketika kita berbuat salah kepada Allah. Allah maha pengampun. Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Selagi di dalam dosa tersebut tidak ada dosa syirik. Allah maha pengampun. Allah datangkan ampunannya. Buat kita yang betul-betul ingin menghadap, mengharapkan, mendapatkan ampunannya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa apapun itu untuk kita. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ah. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara Nu'min Sa'ah. Yang mana kita mengangkat tema amalan atau di sini khususkan ada dua amalan yang kiranya membuat banyak manusia masuk ke dalam surga. Yang mana insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas pula ada dua amalan yang kiranya banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka. Nah, jadi kita bahas terlebih dahulu tentang dua amalan yang memasukkan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. yang pertama tadi adalah taqwa Allah, taqwa kepada Allah. Pembahasan atau materi tentang taqwa tentu sudah banyak kita dengar. hampir setiap Jumat bahkan ya hotip-hotip mengingatkan kita berwasiat, bahkan itu termasuk di antara rukun dari khutbah Jumat yaitu berwasiat taqwa kepada manusia. Kenapa? karena takwa adalah khair jadi sebaik-baiknya bekal takwa adalah sesuatu yang sangat amat kita butuhkan kalau engkau ingin selamat kalau engkau ingin bisa masuk ke dalam surga atau mendapatkan rahmatnya Allah atau mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahmu maka kuncinya adalah takwa takwa Allah Bukankah sering sekali ya Allah mengaitkan ketika suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu ibadah hadiahnya atau pialanya kalau kita katakan ya, itu adalah takwa Ketika Allah perintahkan salat, Allah perintahkan haji, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan jaga banyak sekali kita dapati ayat-ayat yang akhirnya tujuannya dari amalan tersebut adalah taqwa dan taqwa bukan seperti piala yang bisa dilihat, medali yang mungkin bisa dipajang tidak, wahai saudaraku tidak pula itu adalah sesuatu yang bisa kita wariskan, entah mentang dia misalnya orang tuanya adalah seorang Ulama yang terkenal, ya. ulama yang masyhur keilmuannya, terus ketika dia punya anak, anaknya bisa mewarisinya. Tidak, wahai saudara, tidak. Dia bisa mewarisinya ketika dia juga melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Artinya, apa? Dia menuntut ilmu, dia mengamalkan ilmu, dia mengajarkan ilmu. Maka dia bisa dapatkan, tapi kalau hanya karena nasabnya karena dia adalah ayahnya, dia adalah ibunya, dan lain sebagainya tidak. Karena iman, takwa tidak diwarisi. Ya. Dia hanya bisa didapatkan ketika kita berusaha mencarinya, mendapatkannya. Dan dia bisa hilang, bisa turun naik. Bahkan kita dapat di banyak kisah-kisah orang-orang yang su'ul khatimah. Buruk akhir dari kehidupannya yang awalnya bahkan dia seorang hafiz Al-Quran dihafal Al-Quran kamilan 30 juz dihafal tapi karena dia tidak menjaga imannya dia tidak menjaga hidayah yang Allah titipkan kepadanya akhirnya apa yang terjadi dia mati dengan kematian yang buruk su'ul khatimah tentu kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepada kita Nah berbicara tentang takwa wahai saudaraku Banyak ulama-ulama kita telah memberikan definisinya Memberikan maknanya Ada Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan takwa itu adalah Ketika seseorang mengerjakan segala perintah Allah Menjauhi segala larangannya Bahkan mengerjakan perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulnya begitu juga dengan Hasan al Basri hampir sama semakna dia katakan bahkan dia sampai menjauhkan perkara-perkara subhat yang mana itu masih diperselisihkan antara halal dan haramnya dia jauhi karena apa dia takut dia khawatir manwa kafir subhat wakafil haram dia khawatir karena dia bermudah-mudahan dengan perkara yang subhat jatuh pula kepada perkara yang yang haram Nah, di zaman kita saat ini ini zaman yang Rasulullah katakan umat akhir zaman. Ya, umat akhir zaman adalah umat di mana manusia beranggapan bahkan menyepilikan menganggap remeh bahkan bukan saja perkara yang subhat, perkara yang haram jelas keharamannya. Ada saja orang-orang yang menyamar-nyamarkannya. Ngabur-ngaburkan ini yang dikatakan oleh Rasulullah ada nanti. Para da'i da'i. Yang kiranya mereka berbicara dengan bahasa kita. Bergaya dengan tampilan kita. Tapi tidaklah yang keluar dari lisannya, dari ucapannya. Melainkan menjuruskan manusia. Menjerumuskan manusia ke dalam lubang-lubang neraka. Kenapa? Dia menghalalkan yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan membuat orang-orang bingung antara yang hak dan yang batil. Di sini, wahai saudaraku yang digunakan Allah, betapa pentingnya kita memiliki ilmu sehingga dengannya kita selamat, ketakuan kita, keimanan kita kepada Allah terjaga. Kita hidup di zaman di masa di mana Rasulullah mengatakan, "Manusia itu paginya dia beriman." Turinya, malamnya dia kafir. Malamnya dia beriman, paginya dia kafir. Allah mustahil Kenapa? Karena saking mengerikannya subhat tersebut tersebar orang ragu, bingung, bimbang. Tidak bisa istiqomah. Tidak bisa berpegang teguh. Karena dia lihat kebanyakan manusia melakukannya. Karena melihat kebanyakan manusia menghalalkannya, bahkan kalimat halal tersebut datang dari orang-orang yang ditokohkan, diulamakan di Ustadz. Allah, Ustadz, kita hidup di zaman itu, wahai saudaraku. Kau muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaAllah Allah setelah beberapa jeda berikut ini. baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga tadi kita sudah membahas tentang amalan yang pertama yaitu takwa, artinya banyak ya kita bisa dapati definisi-definisi yang mana itu menceritakan atau menjelaskan apa sih makna dari takwa itu sendiri, nah kemudian yang kedua yang juga tak kalah pentingnya ini adalah berhubungan dengan masalah mu'amalah dengan manusia Ahlak yang baik Orang yang Dia dicintai manusia Disukai, diharapkan, dirindukan Kehadirannya adalah orang yang baik Ahlaknya Orang yang disenangi, dirindukan bahkan Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan kita sendiri yang belum pernah menyaksikan langsung bagaimana diri Rasulullah SAW hanya sekedar kita mendengar cerita tentang beliau, melihat peninggalan-peninggalan beliau ketika berumroh atau haji, menetes air mata, terasa betul-betul kita merindukan ingin segera bertemu dengan Rasulullah. Yang Rasulullah katakan, mereka adalah ikhwan, mereka adalah saudara-saudaraku, yang Rasulullah menangis. Karena saking rindunya juga Rasulullah ingin bertemu dengan kita. Tinggal lagi kita tanya apakah kita termasuk orang-orang yang layak untuk dirindukan oleh Rasulullah atau tidak. Karena orang yang dirindukan oleh Rasulullah adalah orang yang baik akhlaknya. Baik, dipekertinya. pekertinya dan cerminan itu bisa dilihat, wahai saudaraku, engkau bisa meng, apa namanya, melihat, ya, surpi, ya, Bagaimana tanggapan, respon Atau juga bagaimana sikap dari teman-teman yang ada di sekelilingmu Apakah mereka menghindari dengan kehadiranmu Atau mereka senang ketika bergabung denganmu Bukan hanya dalam perkara karena kau ya, suka berbagi makanan, tidak Tapi juga dalam hal-hal yang kiranya mendatangkan faidah, manfaat Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan tentang husnul khuluq ini, ini banyak sekali ya kita bisa lihat juga definisi-definisi definisi yang diberikan oleh ulama-ulama uh, kita. Juga dalam hadis-hadis Rasulullah banyak menceritakan tentang uh, keutamaan dari husnul khuluq. Keutamaan dari husnul khuluq. Di antaranya Rasulullah sallallahu pernah bersabda Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa Rasulullah katakan sempurnanya iman seorang mukmin itu ketika apa bisa terlihat dari husnul khuluq baik akhlaknya tutur sapanya tutur katanya bermuka manis Selalu tersenyum, membawa kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan malah sebaliknya, bukan malah kehadirannya tidak diharapkan. Datangnya dia malah membuat orang menjadi sedih, membuat orang menjadi jengkel, kesal, tidak, tapi kehadirannya selalu dirindukan, selalu diinginkan, selalu dinanti-nanti oleh orang-orang. Itu menunjukkan bukti bahwa dia memiliki ahlak yang baik. Nah, Usnul Ulub dari Hasan Al-Basri mengatakan, penis dia, ahlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Ya, ramah artinya mudah menyapa, Santun dia dalam berbicara... mula mudah dia berbagi... Tidak pelit dia... Karena orang yang pelit... Orang yang termasuk dihindari... Tidak disukai... Nah, sebagaimana engkau tidak... Uh, suka orang yang pelit denganmu... Maka engkau jangan pelit dengannya... Dan yang terakhir... Tidak mudah marah... Dia mampu menahan amarahnya... Karena ketika kita bermu'amalah dengan manusia... Tentu kita akan mengalami gesekan-gesekan. Tentu kita mengalami perkara-perkara yang bisa saja membuat kita jengkel, membuat kita marah, ya. membuat kita kesal. Itu sesuatu yang wajar. Dan itu lebih baik daripada orang yang hanya dia berdiam diri di dalam rumahnya. Mengurung dirinya, tidak mau bermuamalah dengan manusia. Dengan harapan, ya agar dia selamat dari dosa-dosa. Tidak. Dikatakan orang yang baik itu adalah Orang yang dia mampu bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, dan dia bisa berbuat baik, dia muslih, dia baik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga dia bisa mewarnai, memperbaiki orang yang ada di sekitar. Nah, itu orang yang yang baik tadinya. Kemudian, definisi lainnya dari husnul khuluk, dari ahlak yang baik, dia adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Syabi bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan, memberikan kegembiraan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, hampir ya definisi dari husnul huluk ini diartikan, dimaknai oleh ulama-ulama kita dia adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang yang ada di sekitarnya hanya sekedar dengan senyumnya dengan candanya yang mungkin ya dia tidak mampu dengan uh, berbagi hartanya karena dia tidak termasuk orang yang memiliki banyak harta tapi dia mampu meringankan beban saudaranya walaupun hanya sekedar dengan nasehatnya hanya sekedar dengan mendengarkan uh, apa namanya keluh kesahnya dan lain sebagainya. Nah itu termasuk husnul khuluk. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah juga mengatakan tentang orang-orang yang termasuk dicintai atau dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang baik ahlaknya, baik hubungannya dengan sesama manusia. Maka wahai saudaraku, jika engkau ingin dirindukan oleh Rasulullah, bersalah untuk berbuat baik perbaiki akhlakmu perbaiki tabiatmu sehingga engkau disenangi oleh orang-orang di sekitarmu dan dirindukan oleh Rasulmu mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita tutup dengan doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdik ilahi atas wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh